Beratin guys, beratin. Belahan kedua guys, belahan kedua dari Taiwangka, jadi kayaknya gede banget ya gitu ya. Dari video sebelumnya atau sebelum setelahnya ya, sejauh ini aku udah gede banget. Yang pertama belahan yang kembali juga sesu oleh barang yang disesuaikan pada tempong ya. Bagus banget ya, hitam tembaga keoren-orennya, ada merahnya, ada hijaunya, ada ungunya. Memang cenderung di sini kainnya warna merahnya hitam kan, bener-bener hitam ini ya, tapi ini pekat banget itu kan. Sudah ada motif bunganya, tidak cuma motif, jadi karena sembuh pekat. Yang pertama tebal 4 cm sepertinya ya, sembuh pekat kemungkinan dibuat untuk pintu rumah ya, karena gua kalau perangkat biasanya buat perangkat pintu. Belanja buat apa ini? Apa untuk belajar? Gentleman terbaik daerah Sidomara dan sekitarnya. Mang Darso, kebangan mang, kebang di mana? Kainan? Jadi ya, akarnya halus kok, kayaan. So, akar. Mantul ya bang, mantul punya.
papan, kemudian oh bukan 20 kerangka lagi, 4 lagi. Jadi kalau lihat langsung pasti lebih bagus sebenarnya kualitas apa fotonya ya. Kalau di video memang kurang bagus kelihatannya. Karena kalau untuk serat ini bagus banget, cakep banget, hitam, agak kecoklatan tapi agak hitam kecoklatan dan merahnya gitu deh. Tapi terpenuhnya pekat gitu, karena tidak ada pekatnya dalam artian tidak ada motifnya ya, motifnya juga cenderung tidak terlalu tajam. Kali 8 saya itu seperti itu sudah jadi 412 ya, saya tidak memungkinkan seperti ini apa masalah. Kayu uang kal produk lokal asli Indonesia tidak kalah kualitasnya dengan kayu dari luar negeri, karena kayu Indonesia punya ciri khas tersendiri. Kali 8 sesi terakhir dari potongan terakhir dari belahan dari wakal. Terima kasih. Nah ini tadi jadi 2 kusen, bahan kusen. Jadi 2 kusen ya guys, 2 kusen mungkulnya, 2 kusen mungkul tadi keren banget. Berapa ukuran 3x8 cm dan papan ya tentunya. Bagus banget. Buat teman-teman yang mau bikin rumah, mau bikin furniture segala macam, kayu wangkal cocok banget. Kerasanya, kawetannya. Ya enggak mas ya? Johar bukan wangkal.